Wow, rumah ini kosong. Tidak ada barang berharga di sini. Aku harus kemana nih? Wah, aku mau cari rumah yang bisa aku jadikan uang. Soalnya aku sudah tidak punya uang sama sekali. Waduh, waduh. Aku harus mencari. Di manakah ada barang berharga? Wow, di sana ada mobil. Ada mobil, ada motor. Tapi aku mau coba buka dulu. Tapi gimana kalau ada alarm di sini? Wow. Gimana kalau ada alarm? Nanti aku ketahuan dong. Tunggu, sabar aku. Aku lihat dulu sekitar. Apakah rumah ini ada orang? Wow, ada anjing di sana. Kayaknya itu anjing husky mahal. Gimana kalau aku ambil aja si anjing husky itu? Dan aku akan mengambilnya. Dan aku akan menjualnya dengan harga yang mahal. Tapi aku mau lihat dulu ya. Aku mau lihat dulu. Apakah ada orang di rumah ini? Wow, ternyata tuan rumahnya tidak ada di rumah. Ini waktunya aku bergegas. Dan aku akan menculik anjing itu. Mudah-mudahan anjing itu baik. Ya, kebetulan aku ini pernah merawat anjing husky seperti itu. Aku coba masuk. Pintunya tidak dikunci. Hah? Dia tidak menggonggong. Berarti anjing ini sangatlah jinak. Halo anjing. Halo anjing. Halo anjing. Halo anjing. Oh, tampaknya matanya langsung melotot ke aku. Tapi kayaknya anjing ini baik. Tunggu, aku mau lihat. Apakah ada sesuatu di rumah ini? Tidak ada. Wow. WC-nya Sultan. Aku tidak boleh berlama-lama di rumah ini. Aku harus membawa anjing ini pergi. Hei, kamu ikut aku? Ayo, anjing baik. Kamu ikut aku. Kebetulan, aku mendapatkan kunci mobil. Aku akan langsung menculik anjing ini dengan kendaraan yang ada di sini. Pasti ini akan aku bawa sekarang. Ayo. Ha, kamu ikut aku ya, anjing kecil. Aku akan membawamu dan menjual kamu. Gimana kalau aku jual di sini, bagian sini. Wow. Ini ada hotel. Hotel Ciri. Aku akan menjual anjing ini di sini. Pasti pihak hotel akan membelinya. Ayo, anjing kecil, ikut aku. Sini. Halo, Spada. Ada orang di sini, Spada. Spada, ada orang di sini. Ya ampun, di mana orang ini? Aku mau menjual anjing. Woi, aku mau jual anjing. Spada, aku menjual anjing. Aduh, ini kenapa tidak ada orang ya? Dasar. Hah, seharian aku bekerja. Tapi kenapa perasaanku tidak enak ya? Apakah yang terjadi? Semoga saja aku tidak ada apa-apa yang terjadi. Mobilku mana? Anjing huskyku? Bento, kamu di mana, Bento? Kok Bento nggak ada? Bento, kamu di mana, Bento? Bento, kamu di mana? Kok kamu tidak ada, Bento? Waduh, Bento hilang. Bento, kamu di mana? Aduh, anjing huskyku hilang. Bento, kamu di mana? Bento.
aku harus mencari Bento di mana? Pasti ada seseorang yang masuk di rumah. Bento, kamu di mana Bento? Aku mencium aroma-aroma Bento di sini. Bento, kamu di mana Bento? Bento, Bento, kamu di mana Bento? Aduh, si Bento di mana sih? Apakah dia ke sini, Bento? Aku mencium aroma-aroma si Bento masih ada di sekitar sini. Tapi dia mana dia, Bento? Bento, Bento. Semakin dekat penciumanku semakin tajam. Bento, Bento. Semakin dekat. Aku, itu mobilku. Itu mobilku. Bento, Bento. Pasti si Bento ada di dalam. Bento, Bento, kamu di mana? Bento. Semakin dekat. Bento, kamu di mana Bento? Ben, Bento, Bento. Ini. Kamu telah menculik anjingku. Hai, jangan salah paham ya. Aku bukan menculik anjing kamu. Anjing kamu tersesat tadi. Lalu kenapa kamu membawa mobilku? Tidak, aku melihat mobil itu terparkir tanpa ada kunci di dalamnya. Jadi aku bawa aja anjing kamu jalan-jalan ke sini. Kenapa harus ke sini? Tidak, aku hanya bawa aja. Kamu mau ambil anjing kamu? Kenalkan, namaku namaku Benny. Benny, kamu ini orang jahat atau baik? Aku orang baik kok. Oke, kalau begitu, Benny, terima kasih ya telah menolong anjing aku. Iya, tadi dia tersesat, takutnya ada orang jahat lalu menculik dia. Padahal aku yang akan menculik. Iya, terima kasih banyak. Bolehkah aku membawa pulang Bento? Silakan, silakan. Kamu bawa pulang aja dia. Ayo Bento, kamu ikut aku ya. Ayo Bento, ikut aku pulang. Terima kasih ya Ben, aku tunggu kamu di rumah. Besok datang ke rumah aku. Aku ingin berterima kasih. Jadi kita akan makan di rumah. Baik. Nama kamu siapa? Namaku polisi. Polisi Mia. Oh iya, baik Mia. Aku akan pergi ke rumahmu besok. Okay. Akhirnya kamu ketemu. Ayo Bento, kita pulang sekarang. Bento cepat. Aduh Bento, kamu membuat aku khawatir. Biarin aja si Benny yang bawa motor aku. Ben, nanti bawain ya. Iya. Oke. Akhirnya. Aduh, anjing ini. Jangan jalan jauh-jauh ya, anjing.